Assalamualaikum ibu-ibu dan ayah-ayah yang saya kasihi. Terima kasih kerana meluangkan sedetik masa anda yang berharga untuk bersama dengan saya kali ini. Kali ini, saya ingin berikan tip ke ibu bapaan yang seterusnya, iaitu anak-anak bukan kita dan mereka tak mungkin boleh menjadi kita. Kenapa saya kata begitu? Kadang-kadang kita ni hebat. Kita seorang doktor, kita seorang jurutera, kita seorang pensyarah, kita seorang profesor. Jadi kita nak anak-anak kita jadi seperti kita. Padahal anak-anak mungkin mempunyai kecenderungan yang berbeza, mempunyai bakat yang berbeza. Mungkin anak-anak tidak mahu menjadi apa yang kita mahu mereka lakukan atau jadi seperti apa yang kita nak. Misalnya, kita nak anak jadi doktor sedangkan kecenderungannya kepada seorang jurutera. Mungkin kita nak anak-anak kita menjadi guru sedangkan dia minat sangat untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Jadi oleh sebab itu, kita perlu lihat bahawa setiap anak-anak itu mungkin mempunyai kelebihan-kelebihan yang mungkin lebih daripada kita. Dan sekiranya kita ikut nalurinya, kita ikut fitrah kejadiannya, kita ikut kecenderungannya, anak-anak mungkin akan mencapai kejayaan, kehebatan lebih daripada apa yang kita sangkakan sebenarnya. Jadi fikirkan, jangan kita terlalu memaksa. Kerana kadang-kadang bila kita terlalu memaksa, akhirnya kita merosakkan masa depan anak-anak kita. Dan insya-Allah kita akan bertemu dalam tip yang seterusnya, sedetik bersama dengan Dr. Tengku Asmadi, kerana yang sedetik itu mampu mengubah kehidupan.